Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Bapak Subianto SHMM selaku Camat Borobudur. Yang kami hormati Kapolsek Borobudur atau yang mewakili. Yang kami hormati Jenderal Borobudur atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Desa Bumi Harjo Borobudur. Yang kami hormati Kepala SMP Negeri 1 Borobudur Ibu Winarti Sarjana Pendidikan. Yang kami hormati Komite SMP Negeri 1 Borobudur. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SMP Negeri 1 Borobudur. Yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid beserta segenap tamu undangan serta teman-teman kelas 7, 8, dan 9 yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur. Marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berkat rahmat, nikmat dan hidayahnya sehingga kita pada hari ini bisa berkumpul dalam acara SMP Negeri 1 Borobudur tahun pelajaran 2022-2023 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Hadirin yang kami hormati, dalam kesempatan ini perkenankan saya mewakili adik kelas untuk mengucapkan selamat dan sukses kepada kakak-kakak kelas yang telah lulus dan akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Kami berharap kakak-kakak mampu mengamalkan ilmu yang telah dimiliki baik untuk diri sendiri, masyarakat maupun bangsa dan negara. Kakak-kakakku yang saya hormati dan saya banggakan, setidaknya setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Akan tetapi kami sadar bahwa jalan yang harus kakak tempuh masih sangat panjang. Kakak-kakakku yang saya hormati dan saya banggakan, kami adik-adik kelasmu mengucapkan selamat menempuh jenjang pendidikan yang baru dan mohon maaf bila mana selama kita bersama-sama menuntut ilmu di sekolah ini, kami adik-adik kelas tetap menyakiti hati kakak-kakak semuanya. Bertahun bersama terasa cepat berlalu, berat rasanya hati kami melepas langkah kakimu. Betapa banyak kenangan yang telah tercipta, baik yang manis maupun yang pahit. Semua cerita indah di sini pastilah akan menjadi sepenggal kenangan bagi kalian di masa depan nanti. Alangkah senangnya apabila pertemanan yang telah dijalin selama ini dapat bertahan hingga selamanya. Kakak-kakakku yang saya hormati dan saya banggakan, kami mohon janganlah melupakan jasa Bapak dan Ibu Guru. Sebagaimana karena jasa beliau kita menjadi anak-anak yang beretika, berilmu, dan berpendidikan. Kakak-kakakku yang saya hormati dan saya banggakan, pesan kami tetaplah menjaga dan menjunjung tinggi alma mater SMP Negeri 1 Borobudur. Sekali lagi kami ucapkan selamat menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Semoga sukses sesuai apa yang dicita-citakan untuk meraih masa depan yang gemilang. Sebaliknya, semoga kami yang masih melanjutkan sekolah di sini diberikan kekuatan untuk melanjutkan prestasi dan keteladanan yang telah kakak-kakak berikan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu beserta tamu undangan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah.